semuanya, selamat datang di Larasati Channel. Di tengah gemerlapnya keindahan alam Indonesia, Gunung Welirang memancarkan pesona yang tak tertandingi. Terletak di Kabupaten Malang, Jawa Timur, gunung ini bukan sekedar gugusan batu raksasa yang menjulang, melainkan sebuah cerita hidup yang terpatri dalam budaya lokal dan kekayaan alam yang melimpah. Welirang, sebuah nama yang tak lekang oleh waktu, mengisyaratkan pada keberadaan belerang, elemen yang menjadikan gunung ini berbeda dari yang lain. Batu belerang yang melimpah di sekitar puncak telah menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat sekitar. Penambangan belerang bukan sekedar mata pencaharian, melainkan cerminan dari hubungan erat antara manusia dan alam yang memberi dan menerima. Namun, keindahan Gunung Welirang tidak hanya terletak pada landscape-nya yang megah. Lerengnya yang subur menjadi saksi bisu dari kejadian alam yang diciptakan oleh waktu. Hutan-hutan yang rimbun, air terjun yang menakjubkan, semuanya menjadi bagian dari perjalanan spiritual bagi para pengunjung. Tetapi di balik pesonanya, Gunung Welirang juga menyimpan cerita-cerita mistis yang membuat bulu kuduk merinding. Kisah-kisah tentang ngundu mantu, pasar setan, dan alas lali jiwa telah melahirkan legenda yang menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari masyarakat setempat. Ngundu mantu yang paling populer di antara kisah-kisah ini sering dikaitkan dengan suara gamelan dan gending yang misterius yang konon terdengar oleh para pendaki dan penambang belerang. Menurut kepercayaan setempat, mendengar suara tersebut merupakan pertanda untuk tidak melanjutkan pendakian. Kisah lain, Alas Lali Jiwa, mengisahkan pendaki yang tersesat atau terhipnotis saat melintasi hutan. Sementara itu, pasar setan dikaitkan dengan suara gaduh yang terdengar seperti pasar pada malam hari. Untuk menghindari pengalaman yang tidak diinginkan, para pendaki diingatkan untuk selalu mematuhi aturan yang telah ditetapkan oleh petugas. Gunung Welirang dengan segala pesona alam dan misterinya tentu memikat hati para petualang dan menjadi saksi bisu atas interaksi manusia dengan alam serta kekayaan budaya yang terjaga. Bagi Indonesia, Gunung Welirang bukan hanya sebuah landmark geografis, melainkan juga penanda kekuatan alam yang harus dihormati. Di tengah kemajuan zaman, pesona alam dan misteri yang tersimpan di sini menjadi pengingat akan hubungan keseimbangan antara manusia dan alam. Gunung Welirang dengan segala keunikan dan keajaibannya terus menjadi saksi bisu dari kebesaran alam dan kekayaan budaya Indonesia. Kalau menurut kalian semuanya gimana pendapatnya tentang Gunung Welirang ini? Jawab di komentar ya.